Informasi lainnya, komunitas keluarga supporter Barito Putra Fans Club wilayah Banjarmasin, Gambut, dan Plehari melakukan aksi sosial penggalangan dana untuk membantu korban kebakaran di Alalak, Banjarmasin Utara. Kebakaran di kawasan Alalak beberapa waktu lalu mengakibatkan puluhan warga harus kehilangan tempat tinggal. Guna mengetuk hati berbagai pihak untuk dapat membantu para korban, komunitas keluarga supporter Barito Putra Fans Club wilayah Banjarmasin, Gambut, dan Plehari melakukan aksi sosial penggalangan dana di ruas Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dalam aksi sosial ini menjadi agenda rutin komunitasnya untuk bersama-sama membantu mereka yang memerlukan. Setidaknya hal tersebut seperti disampaikan Ketua Barito Putra Fans Club Ahmad Ghazali kepada Banjar TV. Putra Fans Club, komunitas keluarga supporter. Di wilayah mana? Ini di wilayah, kalau kami ini perkumpulan dari berbagai sektor, dari Banjarmasin, Gambut, dan Plehari, dan Banjarbaru. Setelah dari komunitas ini biasanya ada rahasia sosialnya, jadi kita merasa korban itu perlu bantuan, jadi kita melakukan kegiatan ini. Oke, rencananya berapa hari kegiatan ini? Rencana dalam untuk ini hari ini aja dulu. Oh, untuk kalian perkembangan selanjutnya. Oh. Saja kami langsung kalau sudah selesai setelah baksos kami kumpulkan, kita akan serahkan langsung ke orang. Oke, mungkin harapannya dengan kegiatan bakti sosialnya apa ya, Pak? Mudah-mudahan apa yang kami kegiatan ini bisa membantu meringankan korban kebakaran yang ada. Oke, namanya Mas? Nama saya Parakles Ahmad Ghazali dari Ketua Barito Putra Fans Club. Rencananya dana yang terkumpul akan langsung diserahkan ke posko kebakaran warga Alalak sekaligus mendorong semangat warga lainnya untuk ikut membantu mereka yang tertimpa musibah seperti ini. Rijali Afandi, Banjar TV.